sambalnya masih bikin bumbu sambalnya. Itu bumbunya ada petis sama kacang, kacangnya sama babatnya sudah di apa namanya, sudah dihaluskan dulu. Ini beli tahu kecil 86 Cak Nur. Kalau selalu ramai di sini teman-teman. Di Surabaya Barat. Untungnya masih digunting itu ya. Ibunya goreng kentang. Di sini murah ya, untuk kentangnya harganya. Kalau nggak salah 11.000 teman-teman. Kalau nggak pakai telur, tapi kalau pakai telur 13 atau 14 gitu. Kacang petis sama ini tadi cabenya om enggak banyak banyak ini sama bawang putih ya. Iya.
Pinten artane, Mbak? Ya, ternyata 11.000, teman. Kalau enggak salah. Seperti ini penampakan dari tahu tek. Sekarang mau ngasih bumbunya ya. Bumbunya aku sendirikan. Wow, yummy. Bumbunya kental. Sama kasih kerupuk ini satu plastik ini, teman-teman. Yummy banget. Wow. Penampakan tahu teknya. Sekarang mau makan, Umi. Ini mau ngicipin tahu tek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kerupuknya. Enak banget. Bumbunya kental. Terasa kacangnya. Yummy. Jadi tahu deh kalau di situ rame banget, teman-teman. Yang beli itu banyak. Jadi dulu itu bapaknya kalau jualan itu kan keliling. Sekarang kan bapaknya jualannya itu mangrove ya. Jadi pembelinya yang nyari langsung ke situ. Ngambil. Bener-bener yummy. Bumbunya itu sederhana. Hanya kacang tadi ya ditumbuk dulu soalnya sama bapaknya, mungkin biar enggak itu ya, susah untuk nguleknya ya. Terus hanya kacang ditumbuk, terus sama petis, sama cabai, sama bawang mentah aja gitu, teman-teman. Enggak dikasih kecap. Jadi sendiri-sendiri ya, orang jualan tahu tek itu kalau di situ enggak dikasih kecap. Tapi rasanya yummy, enak. Gurih. Lagi ya. Lonjongnya. Yummy. Yummy. Enak.